Nama saya Abdul Hamid dari Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kasus Salim Kancil ini termasuk kasus yang sangat berat sekali. Dia itu punya garapan sawah yang minta tolong saya supaya sawahnya jangan dirusak oleh kepala desa. Tidak ada hukum di Lumajang. Kalau memang ada hukum, tidak akan berbuat seperti itu. Loh, hukumannya kok tidak pantas dengan penyiksaannya Salim Kancil seperti itu, yang dikarak dari rumahnya sampai ke balai desa, bahkan penyiksaannya di balai desa, disetrum, digorok, dibukuli, terus dibacok. Kok bisa putusannya ada yang 10, ada yang 12, ada yang 8. Padahal ini kejahatan bersama, tapi katanya karena polisinya tidak ada bukti untuk mukul. Lah, memang tidak kesempatan mukul karena banyaknya orang yang memukul. Loh, seandainya sempat mukul ya mukul dia. Bahkan ini ada pelaku-pelaku yang ikut-ikut gerakan itu ditangkap sama saya, ada masih ada. Yang diproses cuma pembunuhannya saja. Enggak adil sama sekali. Musababnya Kancil mati karena adanya illegal mining. Ini tidak pernah diungkap sama sekali. Mengenai illegal mining ini, yang sampai sekarang Lumajang rusak. Terus siapa yang bertanggung jawab sekarang? Ini harus diikut sertakan. Siapa dalangnya yang menutup illegal mining ini? Ya, pengusaha-pengusaha bego-bego yang pernah merusak pantai itu sekarang pindah ke sungai. Dan di sungai pun keadaannya sangat rusak. Ya, dampaknya ke petani-petani juga air, ya, angin ngalirnya, Mas. Contohnya di daerah Gondoruso. Ini pernah komplain sawahnya tidak dapat diairi karena airnya kesedot jatuh ke lubangan penambang sehingga air ini tidak nyampe ke sawahnya orang-orang. Ini pernah terjadi di Gondoruso. Bahkan pernah mediasi ke bupatinya, namun bupatinya tidak menjumpai, tidak menemui. Ini adalah jangan dibiarkan karena ini merusak alam kita. Kita harus bergerak. Kita sebagai warga Indonesia berhak melindungi tanah air. Kerusakan di Lumajang dimulai selalu awar-awar saja, Mas. Dari pantai selatan, dari desa Pandanwangi, Pandanarum, Selo Anyar, Selo Awar, Baku, Bades, Gondoruso ini hancur, Mas. Sehingga kami, dalam hati kami ini bergerak untuk menghentikan tambang ilegal di pantai ini, Mas. Karena sudah melanggar peraturan agama, melanggar peraturan negara. Tapi kenapa pemerintah Lumajang membiarkan ini, ada apa? Kok enggak negur kepala desanya? Kepala desanya kok kerja terus? Kok enggak ada teguran? Itu. Terus saya juga sama Salim Kancil itu mengirim surat pada bupatinya, kok enggak ditemui? Dilimpahkan pada kecamatan. Di kecamatan tidak bisa menyelesaikan sampai terjadi dier ini, pembunuhan ini. Saya Lumajang ingin berubah. Ya, berubahnya jadi pemerintahan itu betul-betul jadi pemerintahannya rakyat. Jadi haknya rakyat itu disamakan. Tidak membedakan haknya orang kaya, orang tengah, orang bawah. Haknya ini disamakan.